Oke teman-teman, langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi CapCut-nya, kemudian pilih proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video Free Fire kalian. Untuk durasi videonya adalah 30 detik ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, kalian klik tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih suara Anda dan pilih dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, langsung aja kalian perlebar videonya dengan cara seperti ini. Kalian perlebar aja terus. Oke, jika sudah diperlebar, di sini kalian geser ke bagian detik 13. Kalian geser aja ke bagian detik 13. Nah, di sini di detik 13 ya. Kalian klik aja videonya, lalu pilih bagi. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian geser ke bagian titik selanjutnya. Nah, di bagian titik sini kalian klik videonya, lalu pilih bagi. Kemudian kalian geser lagi ke bagian titik selanjutnya. Nah, di sini kalian klik videonya, lalu pilih bagi. Pokoknya kalian lakukan aja cara barusan ke titik-titik selanjutnya ya. Oke, jika semua split sudah kalian buat di bagian titik pada detikannya, langsung aja kalian geser ke bagian split pertama atau di detik 13 ya. Kalian geser aja. Nah, di sini di detik 13 ya atau di split pertama, langsung aja kalian klik potongan video yang sebelah sini. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang kumbu. Lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang zoom 1. Oke, jika sudah kalian geser ke bagian potongan video selanjutnya. Nah, di sini kalian kasih juga efek yang zoom 1. Kemudian kalian geser lagi ke potongan video selanjutnya dan kasih efek yang zoom 1. Pokoknya kalian kasih aja efek zoom 1 ke semua potongan video ya, sampai ke akhir video. Oke, jika semua potongan video sudah kalian kasih efek zoom 1, di sini kalian geser ke bagian detik 6.5f.10f. Kalian geser aja ke detik 6.5f.10f. Nah, di sini di detik ke 6.5f.10f, kalian klik aja efek. Kemudian pilih yang party. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang colorful. Oke, jika sudah kalian centang. Kemudian di sini kalian panjangkan efek colorfulnya sampai ke detik 13 atau di split pertama. Oke, jika sudah di sini kalian geser ke bagian detik 8. Nah, di bagian detik 8 ini kalian klik tambahkan efek. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang black flash. Jika sudah kalian centang, kemudian kalian panjangkan juga efek black flashnya sampai ke detik 13. Nah, jika sudah kalian geser lagi ke bagian detik 9.5f. Nah, di sini di detik 9.5f kalian klik tambahkan efek lagi. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang strobe. Jika sudah kalian centang, kemudian kalian panjangkan juga sampai di detik 13 untuk efek strobe-nya. Oke, jika sudah di sini di detik 13 ya. Nah, di detik 13 ini kalian tambahkan efek lagi. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang pulse.
Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian panjangkan efek pulsenya sampai ke akhir video. Oke, jika sudah, maka hasil videonya akan seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal simpan videonya.